Assalamualaikum. Hari ini Mami dengan Darius main masak-masak dekat luar lagi. Well, musim PKP tak apa nak buat kat rumah kan. Darius dia memang suka duduk kat luar. So, hari ini kita nak masak terung sambal. Terung sambal. Okay. Zara selalu ada masalah bila goreng terung. Terung tu dia tak masak lah. Dia tak garing lah. Dia mentah lah. Kadang-kadang terhangus lah. So, Zara buka dekat Google macam mana cara nak masak terung biar dia jadi molek, elok dan sekata lah. Tapi tak tahulah kan hari ni jadi ke tak jadi kan. Kalau tak jadi kita gelak ramai-ramai ya. Okay. So untuk resepi hari ni, Zara dah Google cara-cara nak buat terung sambal tu. Lepas tu Zara jumpa dekat sini Illuminasi. Dia ada resepi terung goreng belanja paling simple. So mak-mak yang pemalas dekat luar sana tu, yang macam Zara tu, bolehlah guna resepi ni. Okey, untuk hari ini, bahan-bahan yang ditulis kat sini senang je. Terung panjang, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, cili merah dan hijau, cili padi, garam dan gula cukup rasa. Ada barang yang Zara tak ada dan ada juga barang, cara-cara yang mungkin Zara akan ubah sikit lah kan. So, stay tuned. So, tadi kita dah baca bahan-bahan dia. Sekarang Zara nak tunjuk pula bahan-bahan dia. Dan bahan-bahannya adalah, ini adalah kentang, bawang putih, bawang merah, terung, cili padi, merah dan juga hijau. Itu je dan juga ikan bilis. Saya dah siap goreng lah. Okay. Mula-mula sekali kita akan potongkan ini terung. Kita potong, kasih potong dulu. Zara tak akan potong panjang-panjang sebab Zara selalu fail nak goreng dia panjang-panjang. Zara akan potong dia bulat-bulat. Terung ni kita masukkan dekat dalam ni sebab kita nak gorengkan dia dengan tepung dahulu. Kita masukkan tepung. Tepung ni Zara guna tepung bestari je. Malas nak campur-campur tepung. Okay. Lepas tu kita gaulkan dia. Gaul dan gaulkan. Gaulkan, gaulkan. Baby, you want to help mommy gaul? Nah. Okay. Kita panaskan minyak. Secukupnya untuk gorengkan kita punya terung dan juga kentang. Okay, sementara tunggu minyak ni panas, Zara akan potongkan kentang ni. Sama je, kita akan potong dia secara bulat macam tu. Sementara tunggu minyak panas dan kita nak masukkan terung. Kentang ni kita biar je dekat sini dulu sebab kita lepas ni kentang ni akan masukkan dalam ni, nak guna tepung juga kan. Okey, minyak dah panas. Tepung masukkan terung. Okey, masukkan terung dan kita tunggu dia sampai kekuningan. Kita dah masukkan kentang dalam ni. Kita tambah tepung. Dan bagi my little helper untuk tolong kacaukan. Have to make it properly and then let it be even. See? Like that. Okay. Nampak tak terung? Dia dah warna macam tu. So, kita angkat dia. Toskan dan letak dekat sini. Lepas tu kita masukkan kentang ni. Kentang ni kita masukkan kat dalam. Kentang ni kita kena kecilkan api sikit sebab kita nak bagi dia lama tak empuk. Nah, lepas dah masukkan kentang, Zara nak sediakan bahan untuk dia punya sambal. Kita akan gunakan bawang merah ni.
Semua bahan ni kita akan tumbuk. Bawang putih, cili hijau dan kentang ni dah masak. Dia dah warna perak macam tu, kita boleh angkat. Terung kita alihkan dekat sini. Lepas tu kita angkat kentang ni. Angkat kentang, kita toastkan dia. Lepas semua dah siap toast, minyak pun dah panas, kita nak tumiskan kita punya sambal. Okey. Saja lah. So, he want us to clean it for him. Okay, kita biarkan dia sampai dia macam layu sikit. Biarlah dia betul tepung kan. Look at his hand. Darius, show daddy your hand. Mami buat Darius ayam goreng lah. Dah bertepung dah tu. Kemudian masukkan setengah sudu garam. Dan setengah sudu gula. Untuk kita balancekan rasa dia. Lepas masukkan garam dan gula, kita kacau. Jadi dia sekata bulan puasa tak boleh rasa. So korang bantai lah kan. Agak-agak je rasa dia. Nanti masa nak berbuka nanti korang rasa lah. Kalau agak-agak masin, letak je lah garam. Dan seterusnya kita masukkan terung. Terung dan kentang. Alright, dah siap. Okay, dah siap. Ya Allah, ni anak tepung siapa ni? Tolong. Sebelum kita hidangkan, kita akan letakkan ikan bilis ni dekat atas ni, Darius. Nah. Sikit. Okay, put on here. Don't eat. Jangan tercekik ni. Taklah. You put the whole thing inside his mouth. Oh, no, no. Have to put this one. Take it. Alright, clever boy, clap your hand, yay! So this is the dishes for today, Darius. Yay! Thank you for today, everyone. Stay tuned. Hey guys, please help us to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye.